Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel AB Sport ya. Mantap. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Halo teman-teman AB Sport, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan bahas mengenai skuad tim Lavani yang akan tampil pada Proliga tahun depan. Bogor Lavani tengah fokus mempersiapkan skuad terbaiknya untuk mengarungi Proliga. Lavani bertekad mempertahankan gelar juara Proliga dengan mempertahankan dua pemain asingnya, yaitu Jorge Garcia dan Leandro Martins. Pada Proliga 2022, Leandro Martins meraih penghargaan sebagai top skor Proliga usai meraih gelar juara bersama Bogor Lavani. Dan pada tahun ini kedua pemain ini kembali direkrut berkat penampilan apiknya membela tim Lavani. Proliga sendiri akan berlangsung pada tanggal 5 bulan Januari sampai dengan tanggal 19 bulan Maret. Oke, berikut adalah prediksi skuad dari tim Lavani. Di posisi center terdapat dua pemain, yaitu Dio Zulfikri dan Rihan Andiko. Kemudian di posisi middle blocker terdapat Dava Naufal, Hendra Kurniawan dan Alif Rajab. Kemudian untuk posisi outside hitter terdapat Jorge Garcia, Boy Ernst, Musabian Prasojo, Nanda Waluyo, Ferry Setiawan, Fahri Septian, Jordan Susanto dan Yohanes Didi. Di posisi opposite terdapat Leandro Martins, Zikri Ilhamsyah, dan Febrianto. Dan pada posisi libero diisi oleh Irfan dan Dava Wardhana. Perlu pecinta bola voli tanah air ketahui bahwa masing-masing tim wajib mendaftarkan skuadnya pada tanggal 7 bulan Desember. Patut kita nantikan kejutan apa saja yang akan tercipta pada Proliga 2023. Oke, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam olahraga!